Panen adalah salah satu kegiatan yang paling seru dalam proses budidaya tanaman sayuran. Nah, seperti apa keseruan panen PKK dan Pak Lurah Lurah Jaya Barat dalam melakukan pemanenan di sentra kawasan tahap ketiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Banyak yang berkomentar di channel Saung Raden bahwa sekarang jarang sekali membuat video. Nah, kebetulan Saung Raden sedang menata kawasan di daerah Cilandak Barat. Nah, awalnya seperti ini lahannya, tempat pembuangan sampah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, nanti kawasan ini akan dibuat dan ditata untuk lahan toga dan tanaman sayuran. Pada penataan kawasan ini, kami dibantu dengan PPSU Kelurahan Cilandak Barat sebanyak 6 orang untuk penopingan pohon. Nah, langkah yang kedua adalah pembongkaran pagar karena pagarnya sudah sangat miring dan sangat membahayakan di musim hujan, khawatir longsor. Nah, kita buat pagar yang baru. Setelah 3 bulan proses pengerjaan, alhamdulillah sentra kawasan tahap 3 sudah selesai menjadi Aku Hatinya PKK Kelurahan Cilandak Barat. Lahan ini ditanami khusus untuk tanaman toga dan tanaman sayuran. Untuk memperindah lahan toga ini, kami juga lakukan pembuatan mural dan trotoar serta pembuatan saung. Nah, saung ini kami buat adalah model rumah Betawi yang nantinya digunakan untuk aktivitas setelah memanen atau beristirahat. Nah, setelah 3 bulan, alhamdulillah cabenya sudah berbuah dan ada juga yang siap dipanen. Hari ini kami bersama PKK Kelurahan Cilandak Barat beserta dengan masyarakat melakukan pemanenan. Pemanenan yang kami lakukan adalah pemanenan kangkung dengan cara dipotong karena tanaman kangkung bisa dipanen berulang kali asalkan perawatannya lebih intensif lagi dengan pemberian pupuk. Kegiatan panen adalah kegiatan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh PKK beserta masyarakat karena kegiatan panen adalah kegiatan yang paling seru khususnya. Nah, hasil panen dari kegiatan ini ditimbang dan langsung dipasarkan oleh masyarakat sekitar. Nah, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk PKK yang berawal dari lahan kumuh menjadi lahan yang sangat berguna khususnya untuk kegiatan PKK di Kelurahan Cilandak Barat. Alhamdulillah dalam hal penataan kawasan ini Pak Lurah Kelurahan Cilandak Barat sangat mendukung program penataan kawasan khususnya yang berada di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Semoga penataan kawasan terus dilanjutkan karena program ini sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Demikianlah kegiatan panen raya bersama PKK Kelurahan Cilandak Barat.
Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya program kegiatan penataan kawasan yang ada di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tak lupa Sawung Raden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penataan kawasan, khususnya yang berada di Kelurahan Cilandak Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Urban Farming.